Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Jamil Afibi. Buat kalian yang di rumah aja, kali ini saya akan ngasih tahu resep ya, nasi telur ala Kohayong yang direview oleh Next Carlos. Gimana keseruan saya memasak? Nah, jangan di skip ya video saya, dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke? Gimana keseruannya? We'll see. Let's cook cooking now. Let's go. Before you cook it, you have to wash your hand. Okay. Pakai sabun, kuku, helm, pertelangan, oke, lagi. Nah, salah satu mencegah dari virus COVID-19. Nyalakan lagi, kita cuci. Ini bilas sama bersih. Dibaikin juga, dipada. Oke, kita matikan. Ambil tisu. Lalu kita pakai hand sanitizer. Bahan-bahannya ada telur ayam, ada kecap asin, kecap ikan dicampur, kecap manis, daun bawang, garlic chop, and cabai rawit. Nah, ini bumbu cairnya ya, buat telur ceploknya. Ada kecap asin, kecap ikan, udah dimix. Nah, kita masukkan garam secukupnya, dan kasih kecap manis. Satu sendok makan aja. Oke, kita aduk, lalu. Nah, kita nyalakan kompor. Oke, wow. Langsung aja kita masukkan minyak ke dalamnya. Oke, guys. Kita bisa langsung masukkan telurnya. Oke, sudah panas. Oke, wow. Oke, kita masukkan telurnya dalam. Oke. Nah. Oke. Kita masukkan garlic ke dalamnya. Wow. Masukkan cabai rawit. Oke. Nah. Setelah kita langsung taburkan. Nah, daun bawang. Lalu saya karena suka pedas, saya kasih rawit. Bisa langsung kita masukkan sausnya. Wow, lezat. Simple, mudah ya, buat kalian di rumah aja. Nah, ini dengan harga murah, lu bisa mendapatkan hasil yang lezat, enak, dan kenyang pastinya. Simple. Aromanya lezat. Simple, di rumah aja. Keluar dengan menu yang sangat simpel ini. Makanan sederhana ya. Lalu sudah matang, kita matikan kompor. Oke, lalu kita angkat, kita masukkan ke dalam nasi. Thank you.
Intinya kecap asin, kecap ikan yang wow, rasa bikin nafsu makan bertambah. Sensasi dari rawitnya yang sangat pedas. Thank you.